Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ba'du. Di dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-siyamu junnah." Puasa itu adalah benteng. Ya, apa maksud benteng di situ? Benteng yang menahan seseorang itu daripada maksiat. Benteng yang menahan seseorang itu di dalam perkara yang berkaitan dengan nafsu syahawat. Benteng yang menjaga daripada ditembusi daripada perkara-perkara yang mendatangkan murka Allah SWT. Oleh kerana itu, apabila seseorang berpuasa, rasakan adanya benteng dan membentengi kepada dirinya. Jangan sampai dianya terjerumus di dalam kemaksiatan. Kerana sesungguhnya, apabila diberikan tawaran istimewa dalam bulan Ramadan itu untuk dilipat gandakan ganjaran orang yang melakukan ibadah fardu ataupun daripada yang wajib digandakan 70 kali ganda, yang melakukan perkara nawafil atau sunnah maka akan di-upgrade kedudukannya seperti melakukan ibadah fardu. Yang dibimbangi kalau seseorang itu melakukan maksiat di dalam bulan Ramadan menunjukkan tidak hormat dan tidak memuliakan bulan Ramadan, dibimbangi pula dosanya dan juga daripada kemurkaan Allah itu lebih besar kerana dianya menodai akan kemuliaan bulan Ramadan. Oleh kerana itu, jadikan puasa itu benar-benar benteng diri kita, benteng dari maksiat, benteng daripada hawa nafsu, benteng daripada perkara-perkara yang murkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang mudahan dengan kita benar-benar membentinginya, maka terbentinglah kita daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala dan dimasukkan ke dalam syurga Allah insya-Allah. Amin. Allahumma amin. Ada soalan yang bertanyakan tentang mandi. Baik, mandi ini ada mandi yang wajib ataupun mandi janabah ataupun mandi yang biasa. Mandi janabah disunatkan untuk seseorang yang ada janabah di waktu malam, mandi sebelum masuknya waktu puasa, iaitu masuk waktu subuh. Tetapi kalau dia mandi setelah waktu fajar atau subuh, masih lagi tidak menjejaskan puasanya. Akan tetapi yang mesti berhati-hati supaya air tidak memasuki kepada rongga-rongga yang terbuka sehingga membatalkan puasanya. Adapun mandi-mandi yang biasa, maka boleh saja dia mandi, akan tetapi dimakruhkan mandi apabila sudah masuk waktu zuhur kerana waktu itu adalah waktu yang mana mendekati kepada waktu berbuka dan menyebabkan waktu itu seseorang akan mudah tergoda akan puasanya kalau-kalau ada air masuk dalam anggotanya. Oleh kerana itu, berhati-hatilah kalau mandi di dalam bulan Ramadan itu insya-Allah.